Sampai jumpa lagi teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Ya. Ini kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara menidurkan anak, terutama usia balita. Terutama bagi orang tua yang seringkali anaknya itu rewel atau sulit atau susah tidur. Nah, ini saya akan coba berbagi tips, barangkali nanti bisa diterapkan juga di rumah oleh para orang tua. Nah, tip kali ini yang akan saya share itu agak sedikit berbeda ya, karena dengan melibatkan keterampilan tenaga dalam. Tetapi bagi Anda yang tidak menguasai tenaga dalam, jangan berkecil hati. Kami siap membantu Anda dan tanpa bayar, jadi free of charge. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa tidur itu menyangkut dengan kesadaran. Jadi tidur itu menyangkut dengan kesadaran, hilangnya kesadaran ragawi menuju alam tidur. Nah, kesadaran sendiri dikaitkan dengan getaran atau gelombang otak. Gelombang otak itu ada 4 level. Yang pertama itu adalah level beta, kemudian level alpha, level theta, dan yang paling dalam adalah level delta. Nah, kalau di bawah level delta itu apa? Nah, itu kesadaran orang pingsan. Jadi orang pingsan itu sudah lebih dari tidur pulas, pengen sulit untuk dibangunkan. Nah, kalau orang ada enggak yang kesadaran di bawah pingsan itu? Ada lagi, yaitu kesadaran orang dibius. Itu kesadaran sudah oleh karena anestesi atau memang sengaja dibuat oleh dokter untuk keperluan medis. Kesadaran anestesi artinya memang sengaja dibuat untuk tidak sadar. Nah, ini menyederhanakan istilah saja, bahwa kesadaran anestesi atau kesadaran orang saat dibius itu hanya satu level di atas koma. Jadi tidur pulas delta, kemudian orang pingsan di bawahnya, kesadaran lebih di bawah lagi adalah orang dibius. Nah, di bawahnya dibius itu adalah kesadaran koma. Nah, koma itu hanya satu level di atas kematian. Makanya pada saat ada seseorang mengalami koma itu kesadarannya hanya satu level di atas kematian. Nah, ini sebagai sekedar prolog saja. Kita kembali ke temanya, yaitu saya ingin share bagaimana teknik cara untuk menidurkan anak yang susah tidur. Jadi caranya dengan ditransfer dengan tenaga dalam, tetapi tenaga dalam itu tidak boleh terlalu besar. Harus dilakukan dengan cara yang rileks, santai, tenaga dalamnya itu langsam, smooth, lembut, dan titik yang harus dialirkan itu terutama di bagian ubun-ubun dan atau bagian papasu atau titik di antara dua mata atau titik di antara dua alis. Jadi di sini letak papasu. Nah, sekarang kita coba. Ini kebetulan anak saya susah tidur ini, hari ini akan saya coba untuk mempraktikkan teknik seperti ini. Silakan menyaksikan.
sudah seperti ini, sudah mulai meninggalkan kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran beta, menuju alfa. Alfa itu sudah santai, rileks, dan mulai ada serangan kantuk. Nah, sekitar kemudian dari alam kesadaran alfa akan beranjak meninggalkan alfa menuju ke kesadaran theta. Nah, pada saat theta itu tentu saja sudah termasuk tidur, tetapi belum pulas sekali.